Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Firguansa, tani muda dari Lahat Kota Agung. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu kebun rekan kita, Bang Lubi. Oke guys, jadi ini salah satu rutinitas yang dilakukan oleh Bang Lubi di kebun kopinya. Ini kebun kopinya usia berapa, Bang? 2 tahun. Usia 2 tahun. Coba kamera. Usia 2 tahun. Usia 2 tahun ya, Bang. Ini klon apa, Bang? Klon Pandi. Tuh. Nah. Oke, jadi ini kopinya usia 2 tahun. Luar biasa, mantap, guys. Dan ini salah satu rutinitas yang dilakukan. Salah satunya pembuangan tunas-tunas cacing seperti itu. Ini sama halnya dengan tunas cacing yang ada di kopi stek. Itu semuanya harus dilakukan pembuangan ya. Oke, teman-teman. Oke, ikuti teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti kopinya itu yang lancuran Bang Doni, itu tidak luput dari rutinitas pembuangan tunas-tunas cacing, karena ini sangat mengganggu proses pertumbuhan buah. Oke, teman-teman, ini kopinya usia 2 tahun. Sekarang kopinya sudah banyak yang sebesar buah lada ya, teman-teman. Dan ini akan berproduksi sangat luar biasa di tahun berikut. Oke, ini dia. Dan ini pembungaan, sudah melakukan pembungaan sekali ya, teman-teman. Ini teman-teman sudah bisa lihat pembungaannya sukses. Ini sukses ya teman-teman, dan nanti akan terjadi pembungaan raya itu setelah panen, itu kisaran bulan 7, bulan 6, bulan 7 ya teman-teman. Wow, pen ini mohon anu ya teman-teman, apa untuk lewat aja kita susah. Karena teman-teman bisa lihat di sini dahannya saling ini luar biasa. Keren ini, teman-teman. Bang Bo. Bukan resiko ya ini. Wow. Nah. Jadi ini Bob. Bobi. Iya. Ini salah satu karyawan yang Bang Lubi. Sudah berapa hari bantuin ngebedai, Boy? Buang tunas cacing? Satu hari setengah. Jadi memang lumayan sih, teman-teman. Memang lumayan banyak tunas-tunas ini. Dia akan tumbuh dengan banyak itu seiring dengan proses pembungaan. Oke, Bang Boy. Lanjut, semangat. Lanjut. Wow, mantap teman-teman, keren. Dan untuk pemupukannya ini bisa ditanya langsung sama ini Bang Lubi. Soalnya kita kurang tahu ya teman-teman. Yang bisa kita tanya langsung. Ayo. Oke, let's go. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai masalah pemupukan. Ini bisa kita bertanya langsung dengan Bang Lubi. Halo Bang Lubi, jadi pemupukan ini menggunakan Sudah Oke, hey guys, mantap.
salah satu inspirasi. Inspirasi untuk teman-teman pemula. Wow. Ikuti terus teman-teman perkembangan channel kita. Dukung terus. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena channel ini akan menghadirkan video-video atau konten yang menarik tentunya. Enggak pagi juga lebih ya, cepat video ini. Jumpa lagi ya. Oke, teman-teman. Semoga video ini dapat memberi inspirasi dan ikutin terus channel Bang Perguansa, Cani Muda dari Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.